Fitler, para pencinta senapan angin, welcome to Jaya Airifol Kediri, Jawa Timur. Nah, untuk Sobat Fitler, para pencinta senapan angin, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan menguas spesifikasi dari teleskop Predator Thomson 3x9x40mm. Oke, seperti apa spesifikasinya? Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifol. Oke, yuk langsung saja kita akan menguas spesifikasi dari teleskop ini ya. Jadi, teleskop ini memiliki spesifikasi yaitu terbuat dari aluminium pilihan dengan memiliki panjang 32 cm dan beratnya yaitu 0,38 kg ya. Nah, selain itu diameter luar lensa dari teleskop ini yaitu 47 mm dengan keunggulan lensa yang sangat jernih. Nah, selain itu teleskop ini juga memiliki keunggulan diantaranya. Yang pertama, dilengkapi dengan lensa pelindung dengan model tarik yang berfungsi untuk melindungi lensa dari benturan dan juga debu. Yang kedua, dilengkapi dengan settingan zeroing titik tengah atas bawah dan juga kiri kanan yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dilengkapi dengan zoom 3x9 kali yang mampu menjangkau sasaran hingga 30-50 meter. Yang keempat, terdapat settingan plus minus mata di bagian belakang teleskop ini yang dapat disetting sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, teleskop ini dilengkapi dengan mounting dan kunci L yang pastinya kuat, kokoh, dan tentunya tahan lama ya Sobat Bediler. Nah, jadi itu tadi spesifikasi dan keunggulan dari teleskop Predator Thomson 3x9x40mm. Nah, dan yang terakhir, teleskop ini dibanderol dengan harga Rp400.000 ya Sobat Bediler. Nah, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya Sobat Bediler. Nah, jadi itu tadi spesifikasi dan keunggulan dari teleskop ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifol. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam bediler.